Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wama khalaqnas samaa'a wal arda wama bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur bertemu kembali di program Islam Futuristik episode yang ke-45. Hari ini kita akan melanjutkan kajian yang sudah kita lakukan di minggu yang lalu terkait dengan Nabi Nuh dan kaumnya. Di episode yang lalu, kita sudah melakukan kajian tentang usia Nabi Nuh dalam sudut pandang saintifik maupun dalam sudut pandang dalil-dalil dari dalam Al-Quran Al-Karim sebagai sumber primer bagi kita semua. Mumpung kita sedang membahas Nabi Nuh dan kaumnya, maka kita lanjutkan kajian itu terkait dengan satu fenomena besar yang sekarang masih menjadi kontroversi yaitu terkait dengan banjir di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Pertanyaannya yang sering muncul adalah banjir itu dalam skala global menutupi seluruh muka bumi ataukah sesungguhnya banjir itu bersifat lokal dan regional saja di sekitar wilayah kaumnya Nabi Nuh. Hari ini kita akan melakukan kajian yang sangat menarik itu seperti biasanya dari dua sisi. Yang pertama adalah dari sisi informasi dari dalam Al-Qur'an sebagai sumber primer yang menjadi keyakinan kita bersama yang kebenarannya dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua kita akan melakukan atau mengambil sumber yang kedua berasal dari data-data saintifik yang terekam dalam jejak sejarah peradaban manusia. Sahabat sekalian, sebelum kita melakukan kajian lebih jauh, saya ingin mengklarifikasi sedikit terkait dengan ada sebuah ungkapan atau komentar di dalam forum kita terkait dengan apakah kajian ini bisa diklasifikasikan dalam ranah ilmiah, karena ada yang mengatakan, "Wah, kajiannya Pak Agus itu tidak ilmiah gitu ya." Sesungguhnya, ilmiah itu apa? Nah, saya kira kita perlu menyamakan persepsi eh, supaya kita mendapatkan kesamaan di dalam platform atau cara berpikir kita. Sahabat sekalian, ketika kita melakukan mulai melangkah dalam sebuah mekanisme ilmiah, maka selalu dimulai dengan yang namanya asumsi. Jadi, kalau ada seseorang melakukan asumsi, sesungguhnya itu adalah sebuah langkah ilmiah berbeda dengan opini. Kalau opini itu adalah pendapat yang bisa ilmiah, bisa tidak, enggak ada urusannya dengan ilmiah. Opini itu bisa logis, bisa rasional, atau bisa enggak logis, bisa enggak rasional. Namanya saja opini, pendapat pribadi. Itu adalah sebuah langkah yang tidak ilmiah. Tetapi ketika seseorang memasuki ranah asumsi, berarti dia mulai melangkah ke ranah ilmiah. Asumsi adalah dugaan yang ilmiah. Jadi salah besar kalau ada yang mengatakan asumsi itu tidak ilmiah. Oh salah, berarti dia tidak paham mekanisme uh, ilmiah ya, metodologi ilmiah. Semua metodologi ilmiah yang saintifik itu dimulai dari asumsi bukan opini. Ya, asumsi adalah dugaan ilmiah dikarenakan ada dugaan-dugaan atau fakta-fakta data-data ilmiah yang mendukung asumsi itu. Misalnya nih, ketika kita bicara tentang Nabi Musa yang menyeberang lautan dan kemudian ada yang berasumsi di sana. Ada beberapa asumsi, ada yang mengatakan bisa saja laut itu terbelah dikarenakan angin yang sangat kencang sehingga laut terbelah. Apakah itu ilmiah? Ilmiah secara logika dan rasionalitas, itu ilmiah memang angin itu bisa eh, sedemikian kencangnya, dan kemudian membelah lautan. Dugaan ilmiah, apakah kejadiannya seperti itu, nah itu perlu dibuktikan. Ada lagi, kemudian yang mengatakan seperti yang kita sudah kaji, kemungkinannya adalah terjadi tsunami. Apakah itu ilmiah? Dugaan semacam itu ilmiah. Karena memang laut itu, ketika terjadi tsunami, dia bisa surut dan kemudian bisa dijadikan laut yang kering atau bagian yang kering itu untuk menyeberang. Nah, masalahnya kemudian memang tidak cukup hanya pada asumsi, karena asumsi itu bersifat dugaan. Langkah berikutnya dari metodologi ilmiah adalah meningkatkan asumsi menuju atau menjadi hipotesa. Hipotesa adalah eh, asumsi yang sudah diperkuat dengan data-data ilmiah lebih banyak lagi, dan kemudian diformulasikan siap untuk diuji, misalnya dalam konteks penyeberangan Nabi Musa itu dari asumsi awal tsunami ya, yang kita lakukan, kemudian diperkuat oleh data-data yang ada di sekitar Laut Merah dan Teluk Suez atau Teluk Akobah itu apakah asumsinya ini masuk akal? Misalnya kemudian diceklah kawasan itu memiliki sejarah kegempaan apa enggak? Nah, ternyata sejarah kegempaan di sana, sejarah geologisnya mencatat itu terjadi berkali-kali gempa. Ya, kemudian kita bisa melihat di situ susunannya ada lempeng tektonik Afrika, ada Saudi Arabia ya atau lempeng Arabia dan kemudian itu menjadi pertemuan dari dua lempeng itu yang memungkinkan terjadinya gempa dan tsunami, dan kemudian dibuktikan oleh rekaman sejarah kegempaan di wilayah itu. Nah, ini menjadi sebuah hipotesis. Ini lebih ilmiah atau lebih bagus lagi kualitas keilmiahannya dibandingkan dengan asumsi. Kemudian masih ditambah lagi dengan data-data yang semakin kuat, diformulasikan, bahkan kita menambahkan dari ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan di zaman Nabi Musa itu memang terjadi gempa. Ya, di zaman Nabi Su'eb, itu sejaman Nabi Musa, Nabi Su'eb, tapi dalam wilayah yang berbeda. Satunya di Afrika, satunya lagi di Arabia. Jadi di dua lempeng yang berbeda ternyata sama-sama terjadi gempa dan seterusnya maka disusunlah teori. Nah, ini lebih ilmiah lagi ya, derajat keilmiahannya lebih tinggi lagi. Ketika teori itu sudah disampaikan, maka apa yang dilakukan? Siap diuji. Tinggal satu langkah lagi. Apa langkah yang perlu dilakukan adalah membuktikan apakah ada patahan lempeng bumi di sekitar situ yang umurnya cocok dengan zamannya Nabi Musa, nah itu yang belum dilakukan atau harus dilakukan. Tetapi, tiga langkah asumsi hipotesa teori ini sudah masuk dalam wilayah metodologi ilmiah, meskipun sebuah teori itu memang harus dibuktikan, diuji. Kalau teruji, lolos, maka teori itu menjadi valid. Ada yang menyebutnya sebagai hukum. Kalau sudah hukum itu nggak bisa dibantah lagi. Hukum gravitasi misalnya ya sudah jelas eh, pasti ada. Hukum kelistrikan atau hukum Coulomb tarik menarik antara benda bermuatan atau tolak menolak itu hukum yang tidak bisa dibantah. Atau ada hukum Newton hukum tentang mekanika dan seterusnya dan seterusnya. Oke okay, ya sahabat sekalian ini sebagai klarifikasi supaya platform kita sama dan kemudian kita faham apa yang disebut sebagai ilmiah itu. Ya, jadi jangan kemudian tidak paham soal ilmiah kemudian mengatakan ini kajiannya tidak ilmiah. Oh, sangat ilmiah, sudah melangkah dari asumsi ke hipotesa, ke teori, memang masih perlu diuji. Oke, sekarang kita memasuki uh, studi kasus yang akan kita kaji pada episode kali ini yaitu apakah banjir Nabi Nuh itu bersifat global seluruh permukaan bumi ataukah sesungguhnya bersifat lokal dan regional di kawasan umatnya Nabi Nuh itu. Di mana kawasan umatnya Nabi Nuh itu berada? Beliau berada di kawasan Mesopotamia. Mesopotamia adalah kalau sekarang di kawasan Irak. Di mana kawasan itu kawasan yang sangat subur dan diapit oleh dua sungai besar yaitu sungai Efrat dan sungai Tigris. Ya, ini mengingatkan kita kalau di Mesir itu ada sungai Nil yang sedemikian besar dan sering terjadi banjir. Oke, sahabat sekalian, pertanyaannya adalah apakah banjir Nabi Nuh itu bersifat global di seluruh muka bumi ataukah bersifat lokal dan regional? Maka ada beberapa asumsi atau beberapa hipotesa atau bahkan mungkin sudah teori, ya. Yang beredar di sekitar kita, yang pertama, yang berpendapat bahwa itu adalah kejadian banjir global, dikarenakan zaman Nabi Nuh itu adalah zaman mencairnya es. Jadi, begini, saya jelaskan sedikit tentang ini, bahwa bumi kita ini mengalami zaman es beberapa kali, tercatat dalam sejarah geologi itu sebanyak lima kali. Apa itu zaman es? Zaman es adalah zaman di mana bumi kita ini tertutup sebagian atau mungkin sebagian besar atau sebagian kecil di permukaan bumi itu ada lapisan es. Seperti yang sekarang ini di kutub utara ada es, di kutub selatan ada es, di gunung-gunung tinggi di puncak Himalaya bahkan di Indonesia ada di Jayawijaya ya dan gunung-gunung tinggi itu ada es, ada saljunya. Maka sesungguhnya zaman kita sekarang ini juga zaman es. Nah, zaman es yang seperti ini di muka bumi yang usianya sudah 4,5 setengah miliar tahun itu terjadi e, sudah lima periode. Ya, anda nanti lihat e, di apa di sejarah geologi bumi silahkan diperdalam di sana. Saya cuma ingin mengambil e, ringkasnya saja bahwa bumi kita sempat mengalami lima kali zaman es. Zaman es, kemudian esnya mencair, hilang, muncul lagi zaman es, mencair lagi, muncul lagi sampai lima kali. Setiap kali periode itu jutaan tahun. Nah yang terakhir adalah zaman es yang kelima yang sekarang kita alami ini. Ini sudah berjalan sekitar 2,6 juta tahun. Jadi bumi ini diselimuti oleh es lagi, tetapi kadang tebal, kadang tipis selama 2,6 juta tahun ini. Nah di dalam 2,6 juta tahun itu kita sekarang berada di fase di mana es itu mencair. Sejak kapan mencairnya? Kira-kira 10 ribu tahun yang lalu itu mulai mencair. Jadi ada yang disebut eh, zaman glasial terbentuknya lapisan es atau glacier yang menutupi sebagian permukaan bumi, ada juga yang disebut sebagai interglasial yaitu ketika bumi ini mulai memanas, menghangat dan kemudian lapisan es di seluruh atau di berbagai permukaan bumi itu mulai mencair. Nah, mulai mencair itu dalam catatan sejarah geologi tercatat sekitar 10.000 tahun yang lalu. Kalau dikurangi tahun Masehi yang sudah 2000, maka itu kira-kira terjadi 8000 tahun sebelum Masehi. Nah, ini ada kaitannya dengan zamannya Nabi Adam. Ya, nanti akan kita bahas di episode yang berbeda. Nah, Nabi Nuh itu berada di zaman kira-kira 6000 tahun yang lalu. Atau kalau dikurangi 2000 sama dengan 4000 tahun sebelum Masehi. Nah, para ahli geologi telah memberikan catatan hasil penelitian mereka bahwa sejak 10.000 tahun yang lalu permukaan bumi yang ada esnya itu mulai mencair dikarenakan bumi ini suhunya mulai menghangat dikenal sebagai fase interglasial sampai sekarang Bumi ini terus menghangat dan kemudian es atau lapisan es yang ada di kutub utara maupun kutub selatan itu terus menipis, mencair. Akibatnya apa? Akibatnya permukaan bumi, eh, permukaan laut itu meningkat. Ya, dulunya ternyata permukaan laut itu rendah dikarenakan esnya terus mencair, maka kemudian menjadi bertambah tinggi. Itu sampai sekarang terjadi dalam setahun bisa beberapa sentimeter ya tetapi dalam sekian ribu tahun itu bisa meter. Nah, diperkirakan ke depan sampai 30.000 tahun lagi es itu kemudian mencair habis dan berganti dengan zaman yang bukan zaman es. Jadi tidak ada es lagi yang menutupi muka bumi. Tapi kemudian nanti muncul periode berikutnya lagi zaman es lagi dan seterusnya. Begitulah ya periode eh, yang terjadi di planet bumi ini. Nah, maka muncullah sebuah teori yang mengatakan atau berpendapat bahwa zamannya Nabi Nuh itu adalah zaman mencairnya es itu. Sehingga permukaan lautan itu menjadi meninggi. Nah, apakah kita bisa menerima teori ini? E, saya mencoba mengkritisinya. Kalau digambarkan bahwa banjir Nabi Nuh itu diakibatkan oleh mencairnya es... Maka kejadiannya itu akan perlahan-lahan, ya, karena suhunya semakin hangat. Kemudian, perlahan-lahan satu tahun beberapa senti, cuman, nah, ini menjadi tidak make sense, tidak sesuai dengan kejadian yang ada di zaman Nabi Nuh itu, karena kalau kita baca ceritanya atau ayat-ayatnya di dalam Al-Quran atau sumber-sumber berita yang lain, kejadiannya itu luar biasa. Jadi tidak bertahap perlahan-lahan melainkan dalam kurun waktu yang singkat ya tergolong singkat terjadi banjir yang besar yang menenggelamkan segala macam. Jadi dengan e, pendekatan ini secara ringkas maka saya termasuk yang tidak sependapat bahwa banjirnya Nabi Nuh ya di zaman Nabi Nuh itu disebabkan oleh mencairnya es di kutub utara maupun selatan ataupun gunung-gunung di sekitar kawasan Mesopotamia itu. Karena kawasan Mesopotamia itu memang seperti sebuah cekungan raksasa ya, di sana eh, ada kira-kira diperkirakan 10 juta hektar dengan panjang kawasan itu kira-kira 500 km, Rusia, ya, Iran, kemudian Turki, Irak, itu ada di kawasan itu yang membentuk sebuah cekungan besar di kawasan Mesopotamia. Itu jadi memang make sense. Kemudian, kalau digambarkan di sana, satu ketika bisa terjadi banjir. Tetapi, banjir itu bukan dikarenakan melelehnya es yang ada di pegunungan-pegunungan itu karena efeknya pasti akan lambat kalau itu yang terjadi. Oke, sahabat sekalian, teori yang kedua mengatakan bahwa kemungkinan... Gelombang besar banjir yang masuk ke wilayah Mesopotamia itu disebabkan oleh tsunami karena digambarkan gelombangnya sangat tinggi. Ya, ini teori yang kedua. Dia berpikir atau berargumentasi bahwa pada zaman itu ada sebuah batu meteor besar dari luar angkasa yang jatuh ke lautan, sehingga lautan itu bergejolak dan kemudian tsunami-nya sampai ke sana. Tetapi pembuktiannya sampai sekarang sangat lemah, sehingga eh, juga banyak yang menolak teori itu. Nah, tinggal teori yang ketiga bahwa banjir yang terjadi di sana itu bukan global, tetapi bersifat lokal dan regional di dalam cekungan raksasa tadi di kawasan Mesopotamia itu. Nah, ini eh, menarik karena memberikan banyak bukti. Tentang terjadinya banjir yang bersifat lokal, itu. Nah, saya termasuk yang berpendapat bahwa banjir ini memang agaknya bersifat lokal dan regional. Itu ada beberapa argumentasi yang melandasinya. Alasan yang pertama adalah bahwa pada zaman Nabi Nuh, itu adalah zaman interglasial, di mana terjadi perubahan iklim, mulai dari zaman es, ya, glasial yang dingin, dan kemudian mulai menghangat. Maka kecenderungan di permukaan bumi ini memang terjadi banjir, terjadi pencairan secara bertahap di seluruh muka bumi, bukan hanya di Mesopotamia, tetapi juga di ya, Afrika, di Asia itu di Asia Tengah, kemudian di Arabia, di Australia, di Eropa, di Amerika. Maka banjir yang terjadi di zaman itu bukan disebabkan oleh mencairnya es, melainkan disebabkan oleh terjadinya perubahan iklim. Di mana ketika terjadi global warming seperti itu, iklimnya kemudian menjadi lebih kacau dan tidak bisa diprediksi, hujan itu bisa turun berhari-hari. Jadi, secara pendekatan klimatologi, kita mendapatkan gambaran bahwa penyebab yang mungkin terjadi pada waktu itu sesungguhnya adalah hujan deras yang terjadi selama atau dalam kurun waktu yang panjang. Nah, yang demikian ini bisa kita lihat di sekitar kita, tidak usah jauh-jauh di Indonesia ketika musimnya sedang seperti itu ya, iklimnya sedang berubah dan kemudian hujannya deras selama durasi yang panjang, tidak usah berhari-hari, beberapa jam saja misalnya di Bogor hujan 6 jam. Maka apa yang terjadi di kawasan lebih rendah sampai ke Jakarta itu akan terjadi banjir bandang itu baru 6 jam. Ya, apalagi hujan dua hari, hujan tiga hari, hujan beberapa hari, maka luar biasa itu air yang jatuh dari langit ke permukaan bumi itu sedemikian besarnya dan bisa mengakibatkan banjir bandang. Tidak harus kemudian seluruh muka bumi bisa di wilayah yang berbeda-beda, misalnya di Indonesia, di Jakarta terjadi, atau di Jawa Barat terjadi, di Jawa Timur terjadi, di Kalimantan dan di mana-mana, ya, tetapi tidak meliputi seluruhnya. Tapi dalam waktu yang bersamaan, dikarenakan iklimnya, ya, perubahan iklim yang terjadi, atau anomali iklim itu, maka terjadilah hujan lebat dan banjir di mana-mana, tapi tidak menutupi seluruh muka bumi. Nah, dalam skala yang lebih besar itu bisa kita dapatkan gambarannya misalnya yang terjadi di Afrika di aliran Sungai Nil ya. Kita pernah membahas ini selama Ramadan yang lalu membahas ekspedisi Sungai Nil di mana saya pernah menyusuri Sungai Nil itu sejauh 5000 km. Nah, di sana ada satu situs yang menarik ya di kawasan Abu Simbel ada sebuah kuil yang dikarenakan banjir yang sering terjadi di wilayah itu, maka kuil itu kemudian dinaikkan sampai ketinggiannya 60 meter, mundur 200 meter. Menunjukkan apa? Bahwa banjir eh, di sungai yang berukuran besar seperti sungai Nil dan kemudian sungai Efrat atau Tigris itu memang bisa dalam ketinggian yang sedemikian itu bisa beberapa meter, bisa belasan meter atau mungkin bisa puluhan meter sehingga dalam situs sejarah Abu Simbel itu sampai diangkat sampai ke 60 meter dari permukaan sungai yang normalnya. Maka sahabat sekalian, dari asumsi bahwa itu terjadi banjir lokal dan kemudian dihipotesakan dengan dukungan data-data kesejarahan geologis dan klimatologi yang ada di sana, maka kita bisa menyusun sebuah hipotesa bahwa banjir itu memang bersifat lokal dan regional dalam cekungan raksasa di kawasan Mesopotamia itu. Apalagi kemudian ketika kita masukkan informasi dari dalam Al-Qur'an, wah itu akan memberikan gambaran yang lebih jelas lagi bahwa ternyata memang Sinyal yang diberikan oleh Al-Qur'an itu menunjukkan bahwa banjir itu bersifat lokal dan regional hanya untuk kaumnya Nabi Nuh saja. Meskipun di seluruh dunia bisa saja terjadi banjir di mana-mana di India ada banjir, di Cina ada banjir, di Indonesia juga ada banjir, di Eropa, di Amerika di mana-mana ada banjir dikarenakan memang iklimnya sedang seperti itu. Tetapi bukan berarti itu menutupi seluruh permukaan bumi ini ya banjir lokal-lokal dalam waktu yang kurang lebih sama. Nah, sahabat sekalian, maka kita coba lihat ayatnya di dalam Al-Qur'an. Bagaimana arahan dari Al-Qur'an untuk memahami banjir di zaman Nabi Nuh itu. Yang pertama adalah di dalam surat Al-Ankabut ayat 14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisah fihim alfasanatin illa khomsina ama wahum zalimun. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun. Kemudian mereka ditimpa taufan atau hujan badai. Dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Ayat ini sudah pernah kita bahas di episode yang lalu terkait dengan 1.000 tahun dikurangi 50 tahun, ya. Tetapi di episode kali ini kita akan fokus pada kata kunci yang lain yaitu taufan. Bahwa Allah kemudian mengirimkan taufan. Apa itu taufan? Taufan adalah hujan badai, ya. Hujan dalam skala yang sangat berat diiringi angin dan kemudian mengakibatkan banjir. Itu adalah makna taufan, di mana kata taufan ini di ayat yang berbeda dipakai juga untuk menjelaskan taufan di Afrika atau di zamannya para Fir'aun di Mesir. Terkait dengan taufan yang terjadi di zamannya para Fir'aun itu, Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 133. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ الطُّوفَانُ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالدَّفَادِعَ mufassalat maka, kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri, dan mereka adalah kaum yang berdosa. Dalam ayat ini, Allah menggambarkan datangnya taufan itu terkait dengan datangnya segala macam bencana yang terkait dengan perubahan iklim ya hama-hama itu bermunculan semua itu menunjukkan taufan yang terjadi pada saat itu adalah disebabkan oleh terjadinya anomali klimatologi ya sehingga memunculkan berbagai macam wabah yang Allah turunkan kepada kaumnya Firaun itu. Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah kata taufan itu untuk menggambarkan angin badai atau eh, hujan badai di mana kemudian memunculkan banjir. Jadi, itu terjadi juga di kawasan Afrika atau kawasan Mesir, dikarenakan seperti tadi saya katakan bahwa aliran Sungai Nil itu juga sedemikian derasnya. Ketika di kawasan Afrika lebih selatan, itu terjadi hujan yang deras, maka banjir itu akan e, merusak di sepanjang aliran Sungai Nil itu sampai ke muaranya. Nah, lantas apa yang terjadi di zamannya Nabi Nuh itu? Bagaimana Al-Qur'an menceritakan apakah banjirnya itu dikarenakan melelehnya es tadi ataukah dikarenakan hujan dan munculnya air bah itu? Ternyata ini diceritakan dengan sangat jelas oleh Allah di dalam surat Al-Qamar ayat 11 sampai dengan 14. Fa fatahna aba بِمَا imun hamir Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah deras. Wafajarnal ardo uyunan faltakol mau ala amringkot kudir dan kami jadikan bumi memancarkan mata air mata air maka bertemulah air air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Wahamelnahu ala zati alwahi wadusur dan kami angkut nuh ke atas bahtera yang terbuat dari papan dan paku tajribi ayyunina jazaal limankana kufir yang berlayar dengan pemeliharaan kami sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari sahabat sekalian dengan sangat jelas ayat ini ya rentetan ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa asalnya air itu bukan dari mencairnya gletser tetapi datang dari langit, kata Al-Quran dibukakan pintu-pintu langit dan dicurahkan air dalam ukuran yang sangat deras, kemudian ditambahkan dari dalam tanah muncul sumber-sumber air. Kenapa? Karena rupanya hujan yang sangat deras, yang tadinya diserap oleh tanah itu sedemikian banyaknya, sehingga muncul lagi dalam bentuk sumber-sumber air. Artinya, tanah itu sudah berisi penuh dengan air, sehingga tidak mampu lagi memuntahkan kembali air itu. Nah, air yang datang dari atas dan air yang muncul dari bawah itu menjadi banjir. Ya, menjadi air bah yang kemudian sangat menghancurkan, banjir bandang dengan skala yang sangat besar. Kenapa? Karena terjadinya hujan itu selama berhari-hari. Jangankan berhari-hari, beberapa jam saja, seperti yang kita lihat di sekitar kita, itu bisa menenggelamkan. Apalagi terjadi berhari-hari di sebuah cekungan raksasa di kawasan Mesopotamia, itu yang menyebabkan air itu berkumpul di sana. Itulah banjir yang digambarkan oleh Al-Qur'an di zamannya Nabi Nuh. Banjir lokal, banjir regional yang bukan menutupi seluruh muka bumi. Kenapa? Karena memang yang kemudian diceritakan oleh Al-Quran, Nabi Nuh itu diutus kepada kaum itu, dan Allah kemudian menenggelamkan kaumnya Nuh itu. Jadi, bukan menenggelamkan seluruh muka bumi, melainkan hanya di kawasan di wilayah regional di mana kaum Nuh itu berada. Nah, ketika banjir itu terjadi, kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk menyiapkan kapal. Di mana kapal ini secara spesifik oleh Al-Qur'an tidak dijelaskan sebuah kapal raksasa, ya seperti digambarkan misalnya oleh Bible dalam ukuran yang sangat besar. Tidak, Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan spesifik dan tidak mengistimewakan kapal itu sebesar berapa. Ya, cuma diceritakan Nuh diperintahkan membuat kapal untuk membawa kaumnya yang juga tidak banyak dan kemudian membawa beberapa binatang yang digambarkan sebagai sepasang-sepasang. Jadi tidak banyak. Sehingga eh, apa bayangan kita, imajinasi kita ini bukan untuk eh, kebutuhan seluruh muka bumi, melainkan untuk kebutuhan eh, Nabi Nuh dan kaum yang beriman kepadanya setelah banjir itu selesai. Nah lantas Allah menceritakan di dalam surat Hud ayat 44 bagaimana kemudian kapal itu kandas atau berlabuh ya di sebuah perbukitan. Maka diperkirakan ketinggian dari banjir itu ya ada di sekitar perbukitan itu. Wakila ya ardubla ima aki wa ya ma'u alal judi dan difirmankan, "Hei bumi, telanlah airmu, dan hei langit, berhentilah menurunkan hujan, dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh kandas di atas bukit judi, dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim." Sahabat sekalian, lagi-lagi ayat ini memberikan gambaran kepada kita tentang peristiwa banjir di zamannya Nabi Nuh itu. Banjir itu berhenti ketika kemudian Allah menghentikan hujan yang turun dari langit yang sudah terjadi berhari-hari itu. Dan kemudian air tanahnya itu sudah mengalir ke arah laut sehingga bisa meresap kembali air yang tadinya muntah dari kedalaman tanah itu. Dari dalam tanah sudah berkurang, dari atas dihentikan, maka surutlah banjir besar yang menggenangi cekungan raksasa di sekitar Mesopotamia itu. Sementara Bahtera Nabi Nuh kandas di ketinggian Bukit Judi, di mana Bukit Judi itu ya ada di sekitar kawasan itu. Kalau seandainya banjir bandang itu ke seluruh dunia, maka perahu itu tidak akan tersangkutnya kandasnya di kawasan itu. Pasti entah kemana. Bisa ke Eropa, bisa ke Amerika, bisa kemana-mana. Ternyata tidak. Perahu itu tetap tersangkut di sekitar kawasan Mesopotamia itu. Oke okay ya sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Kajian yang sangat menarik dan berdasarkan pada pendekatan petunjuk Al-Quran Al-Karim yang dikuatkan dengan data-data empirik secara ilmiah. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan kepada kita semua. Bilahi Taufiq wal-Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.